nasi kelabu lah. Nasi kelabu ayam bakar RM6, nasi kelabu daging bakar RM6, nasi kelabu kambing RM13, dan adik kakak boleh tengok sendirilah kalau mari di kedai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yali di Seri FM, jauh di mata, dekat di hati. Hai 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 hai, apa khabar semua adik kakak sayang sahabat Yali di luar sana? Seperti biasa, doa dan harapan Yali agar semua adik kakak di luar sana sehat walafiat, ceria-ceria dan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Jumaat 21 Syawal 1444 bersamaan dengan 12 Mei 2023. Untuk perkongsian ayah di hari ini ialah nasi kerabu panji. Tapi sebelum itu, ayah ingin mengajak semua untuk bersama-sama ayah di bersawak kata dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kembali kepada cerita ayah di pada hari ini, iaitu ayah di singgah di satu nasi kerabu. Nasi kerabu panji yang terletak bersebelahan dengan Padang Belia Panji di Panji. Jadi lama dah ayah tak singgah di nasi kerabu Panji ni. Kalau bangunan lama dulu pernahlah singgah acak kali juga, cuma di bangunan baru ni inilah kali pertama. Jadi ayah ingin berkongsi lah dengan kakak bangunan baru nasi kerabu Panji. Jom kita kerja suasana kedai baru nasi kerabu Panji. Okey, inilah dia banner restoran nasi kerabu Panji berwajah baru. Okey, Ayali akan berkongsi suasana pada hari ini. Di mana lokasinya, tepi jalan besar Panji. Dan memang suasana di dalam kedai begitu harmoni. Okey, di luar ni tempat membakar ayam, daging dan sebagainya. Berserta di muka ini adalah zon tempahan, zon bungkus dan juga zon makanan, makan di kedai maksudnya. Okey, ayah dia akan kongsilah apa yang ada, tetapi menu utamanya adalah nasi kerabu lah kerana kedai ini pun dinamakan nasi kerabu. Ini yang antara menu-menu yang ada di ruangan display untuk menjadi pilihan kepada semua pelanggan-pelanggan yang singgah di kedai nasi kerabu Panji. Okey, kita tengok kesibukan pekerja-pekerjanya untuk melayan tetamu-tetamu ke dah. Pelanggan-pelanggan. Okey, itu bahagian air. Okey, ayah ni nak shoot harga sepintas lalu. Sepintas lalu nasi kerabu lah. Nasi kerabu ayam bakar RM6, nasi kerabu daging bakar RM6, nasi kerabu kambing RM13, dan adik kakak boleh tengok sendirilah kalau mari di kedai. Jadi ini suasana di kaunter tempat tepahan makanan dan tempat pembayaran. Okey, kita tengok di tempat meja makan. Okey, ada dua stesen, satu stesen yang tertutup di dalam ini, tapi kalau nak ambil suasana di luar, inilah dia suasana di luar. Memang begitu luas. Untuk keluarga, untuk kumpulan pun memang sesuai lah. Kerana luas dan selesa. Tempatnya terbuka. Di sebelah sana adalah tempat parking kereta. Memang begitu comel lah suasana dia. Santai-santai bersama keluarga, rakan-rakan ataupun sebagainya lah. Begitu selesa untuk makan nasi kerabu dan juga menu-menu berjuadah yang disediakan oleh pihak restoran nasi kerabu Panji. Kalau nak harga privasi boleh berada di bahagian dalam. Mungkin tidak kedengaran lah kereta kenderaan ataupun kenderaan yang lalu di tepi jalan. Okey, itulah dia untuk sedikit perkongsian jadi pada hari ini. Kedai makan ataupun restoran nasi kerabu Panji. InsyaAllah puas hati kerana Ayali pun sudah makan. Okay, jadi peminat-peminat nasi kerabu bolehlah singgah di kedai ataupun restoran nasi kerabu Panji yang terletak bersebelahan dengan Kaltek Panji, tepi jalan besar. Okay, sekian sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.